akhirnya terjawab, kondisi hubungan Celine Evangelista dan Marcel Widianto yang diduga merenggang. Jujur soal perasaan. Sudah cukup lama tak terlihat bersama. Kondisi hubungan Celine Evangelista dan Marcel Widianto kembali menjadi sorotan. Usai bercerai dengan Stefan William, Celine Evangelista ramai dikabarkan menjalin asmara dengan Marcel Widianto. Hal ini terjadi lantaran tingkah keduanya yang kerap saling melontarkan perhatian dan mesra di media sosial. Apalagi Celine dan Marcel dipertemukan dalam satu program yang sama hingga membuat hubungan keduanya semakin lengket. Namun hubungan antara keduanya beberapa waktu belakangan juga ramai disebut tengah mengalami kerenggangan. Pasalnya Celine mulai jarang memberikan respon kepada Marcel yang sering menyapanya di media sosial. Intensitas pertemuan keduanya pun jauh berkurang setelah Marcel pergi ke Paris bersama sejumlah publik figur beberapa waktu lalu. Usai lama tak saling bertemu, kemesraan antara Celine dan Marcel di acara Klinik Tendean Trans TV pun kembali terekam dan dibagikan melalui akun Instagram @marcel_widianto. Dalam video tersebut, Marcel dan Celine tampil rapi mengenakan setelan jas dan gaun untuk makan malam bersama. Pada kesempatan tersebut, Marcel pun mengungkapkan perasaannya pada Celine. Harus berapa kali sih aku bilang, kalau aku tuh gak memendam perasaan sama sekali sama kamu, ucap Marcel. Perkataan komika tersebut langsung ditepis Celine yang dengan sigap memegang tangan Marcel. Who's Marcel? Sahut Celine. Penonton, andai ini beneran sumpah gue gak malu bawa dia ke kondangan, timpal Marcel. Tingkah keduanya itu pun lagi-lagi membuat heboh warganet. Semoga menghibur, tulis Marcel. Balas Celine di kolom komentar. Walau hanya gimmick tak sedikit warganet yang mendoakan keseriusan hubungan keduanya. Sempat disebut akan menjadi pengganti Stefan William. Hubungan antara Marcel Widianto dan Celine Evangelista kini menjadi sorotan. Hal ini disusul oleh sikap Celine Evangelista yang mulai berani memamerkan kedekatannya dengan pria lain, salah satunya adalah Bubah Alfian. Memang setelah menjadi seorang janda, Celine ramai dikaitkan dengan sederet pria yang mencoba merebut hati ibu dari 4 orang anak tersebut. Bahkan salah satu pria yang paling santer dikabarkan dekat dengan Celine adalah sosok komika Marcel Widianto. Keduanya dipertemukan dalam acara Klinik Tendean hingga hampir setiap harinya menghabiskan waktu bersama. Lewat akun media sosial masing-masing, baik Celine atau Marcel tak segan dalam menunjukkan kemesraan yang mereka miliki. Sayangnya belakangan hubungan Marcel dan Celine tampaknya mulai merenggang. Keduanya hampir tak pernah lagi terlihat melontarkan sapaan melalui media sosial masing-masing. Kandasnya hubungan Marcel dan Celine sebelum menjalin asmara ini pun dibuktikan dengan beredarnya foto mesra mantan Stefan William ini dengan Mua Bubah Alfian. Seperti yang dilansir melalui unggahan di akun Instagram @celine_evangelista. Senin, tanggal 7 Maret tahun 2023, tampak dalam beberapa foto yang dibagikan momen mesra Celine yang sedang dipeluk Bubah Alfian. Ia tampil memukau mengenakan gaun merah muda dengan potongan tinggi yang memperlihatkan hampir seluruh bagian kaki jenjangnya. Sementara Bubah tampak mengenakan setelan jas sembari merangkul pinggang Celine. Menariknya dalam kolom komentar, Bubah Alfian terlihat menyebut Celine sebagai miliknya. Hai main, tulis Bubah. Kedekatan antara keduanya itu pun ramai membuat warganet kembali mengungkit soal Marcel Widianto.